episode kali ini, kita tahu ya guys, begitu banyak cobaan yang harus dilewati oleh pasangan Dewa Buana dan juga Nana. Namun sepertinya mereka begitu tabah menghadapi semua cobaan itu. Walau mereka pun harus menuai tangis dan kemarahan dari keduanya ya guys, tak henti-hentinya begitu banyak sekali cobaan yang akan menimpanya. Namun mereka berdua pun berhasil melewati semua itu dengan rasa cinta dan kasih sayang dari keduanya. Terlebih lagi ketika Dewa merasa kelelahan ya guys, Dewa pun akan merasa bahagia dan hilang rasa lelah jika telah melihat Nana dan juga Junior. Terlebih lagi saat ini kandungan Nana sudah terlihat begitu besar ya guys. Itu berarti telah menandakan bahwa Junior memang benar-benar telah aktif di dalam kandungan Nana. Itulah alasannya mengapa Nana mempertahankan kandungannya tersebut. Dan pada saat ini, Dewa pun selalu memegangi perut dari Nana tersebut dan mengajak bicara kepada Junior ya guys, agar Junior selalu bertahan dan selalu menguatkan ayah dan ibunya. Kita doakan saja semoga Junior dan ibunya selalu sehat sampai pada waktunya mereka akan bertemu di dunia nyata dan bercanda bersama anak-anak mereka ya guys.